Minangka rangkaian kegiatan anu dilakonan ti saprak tahun 2016, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun deui bubos tahun 2023. Tapi luyu karena pamahing Presiden Joko Widodo karena kegiatan buka babarengan ke pejabat tur ASN, kiwari bubos teu disorong make konsep buka bareng tapi babagi berkah di jalan kaheman turkanya ah ka sasama. Kalawan semangat babagi di bulan Ramadan, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun deui bubos. Dina kagiatan bubos ka 7 kiwari, 7 kagiatan bakal dikokolakeun di antarana ngabagikeun santunan ka 250 anak pahatulalis di 27 kabupaten tur kota, kontes juara anak soleh, nyantri, nyeta lomba kaligrafi sarta miniatur masjid, tepi ka kajian Islam di sakola. Ketua Umum Bubos 7 Atalia Praratia Kamil pihakna satekah polah ngarojong sakumna barudak di Sakuliah Jawa Barat keur dialajar Al-Qur'an. Atalia ngembohan konsep bubos ayeuna lain kagiatan buka bareng tapi pebagi on the street luyukan arahan ti Presiden Joko Widodo. Kembali dilaksanakan dengan konsep yang diluaskan. Jadi kita konsepnya ada karena bulan berbagi berkah on the street. Ini kita harapkan seluruh masyarakat terlibat ya, untuk kemudian berbagi bersama-sama. Jadi kegiatan ini kita rangkaikan secara gratis gitu ya, semua diajak. Tapi ada kata kuncinya adalah mereka mau berbagi kepada masyarakat sekitar atau orang sekelilingnya. Gitu. Nah, konsep acara ini dari mulai berbagai yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu ada pasar murah, ada bazar UMKM, kemudian termasuk juga kita akan melengkapi suasana kemeriahannya dengan pesta rakyat, termasuk di dalamnya ada dengan konser musik religi. Insya Allah kita juga nanti ada Arman Maulana dan rekan-rekan yang akan terlibat di sana. Rarancangna kegiatan Puncer Bubos bakal dilakonan dina tanggal 15 April 2023 di Gedung Sate Kota Bandung secara gratis kalawan harapan sakumna masyarakat bakal ilubiung babagi babarengan. Liantik itu aya oge kegiatan ngabuburaid nyaeta Umajak Forkopimda Kukurilingan utamana di Kota Bandung padung dengan turta babagi ka warga di jalan. Atalia ngajamin puncer acara bubos bakal pungkas sajam samemeh buka puasa. Budi Hartati, Bandung TV.